Do you see the things that he stands for? He protects people from gangsters, from criminals, from hardship. His organization doesn't abandon you. Who do you want? I want a hero that stands in the front line for his people. This is the man, this is the organization. Terlalu banyak yang perlu dibantu di luar sana. Dan kita pun tidak boleh mengharapkan sesiapa selain daripada kita sendiri. Ya. Tidak mudah untuk melakukan sesuatu yang berbeza seperti berhadapan dengan cabaran yang luar biasa. Cabaran yang luar biasa ini termasuk menangani isu-isu berkaitan dengan halal, penyeludupan dan isu-isu yang melibatkan sosial. Untuk melaksanakan usaha ini, ia bukan merupakan perkara yang mudah. Ia memerlukan pengorbanan kita untuk berhadapan dengan situasi yang mana kita sendiri perlu berhadapan. Kita tak boleh nak harapkan orang lain, ya. Dan kita kena sanggup mengambil apa jua risiko yang ada di luar sana. Termasuklah bahaya yang kita hadapi. Kita kena bersama ke hadapan. Kita tidak boleh duduk di belakang dan mengharapkan orang lain ke hadapan. Antara yang terpenting, antara yang kita perlu lakukan adalah untuk membela. Kita kena didik masyarakat kita supaya sanggup membela. Membela ini memerlukan kita ke hadapan dan berkorban. Inilah yang kami cuba lakukan bersama bantuan anda. Jadi kita harap usaha kita ini akan menjadi satu hasil yang kita semua harapkan. InsyaAllah.